Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan tetap setia mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Di hadapan ribuan kader, Muhaimin Iskandar mengaku telah bertemu dengan Capres Ganjar Pranowo dan dirayu untuk jadi bakal cawapres di pemilu 2024. Namun Caimin mengaku tetap setia ke Prabowo Subianto. Caimin mengklaim jika ia tak menjadi cawapres dengan Prabowo, dirinya tetap mendukung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Insya Allah masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Jangan negatif dulu, itu artinya PKB diharapkan dan dicintai oleh semua kelompok. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo. Sehingga Pak Ganjar sabar, cari teman yang lain dulu. Insya Allah Prabowo Presiden kalau wakilnya PKB.